saat ini COVID-19 telah menjadi pandemi global dan mengancam keselamatan umat manusia. Ratusan negara telah menjadi korban. Ratusan ribu manusia tertular dan ribuan jiwa terenggut karenanya. Kini negara kita menghadapi situasi serupa. Update terakhir ketika video ini dibuat, COVID-19 telah menjangkiti 579 orang dan 49 diantaranya meninggal dunia. Negeri ini membutuhkan uluran tangan kita. Saatnya kita bergerak bersama, bersatu dan bergotong royong untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Yakinlah, bersama kita bisa melewati bencana ini dan kembali membangun Indonesia yang sehat dan produktif.